Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Vanish Nani Putra ya. Nah, di sini kita akan kembali membahas tentang burung ya, teman-teman. Ini adalah salah satu koleksi kita lagi di kandang Pak Istra BF ya. Ini adalah puter hias ya, termasuknya dalam puter hias, teman-teman. Selain warnanya yang cantik, puter ini juga digunakan untuk sebagai babuan ya, teman-teman, atau induk titip untuk titipan anak dari induk yang lain. Oke, seperti apa video kita kali ini dan burung apa yang akan kita bahas? Jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe, like dan juga komen, dan juga aktifkan lonceng notifikasinya ya, teman-teman, agar selalu mendapatkan notifikasi jika kita mengupload video baru. Oke, langsung saja kita lanjutkan videonya. Ya, ini dia burungnya, teman-teman. Nah, yang kita akan bahas kali ini adalah burung puter irak mutiara ya, teman-teman, atau yang biasa disebut juga dengan tangerine pearlet. Nah, ini dia burungnya, teman-teman. Nah, seperti ini ya penampakannya, ini jantannya, teman-teman. Nah, mengapa disebut tangerine pearlet ya, teman-teman? Kan biasanya ada juga jenis tangerine. Ya, karena ini ya punggungnya itu ada putihnya, teman-teman, seperti ini. Nah, ini seperti blorok ya, teman-teman. Nah, ini yang dinamakan tangerine pearlet, teman-teman. Nah, di sini burung ini sangat produktif sekali ya, teman-teman. Selain untuk babuan juga dia sangat produktif. Ini biasanya netes dua terus, teman-teman, dari indukan ini. Nah, ini dia, teman-teman, burungnya. Seperti ini ya. Nah, ini untuk pakannya juga sama ya, teman-teman, menggunakan jagung pecah dan juga kita berikan pur ayam, teman-teman. Ini kebetulan sedang ngeram, teman-teman. Ngeram satu telur, coba kita lihat ya. Kita buka dulu kandangnya. Nah, ini biar jelas. Nah, ini dia penampakan burung puter tangerine pearlet, teman-teman, atau irak mutiara ya. Seperti ini, penampakannya sangat cantik ya, teman-teman. Oh, ini. Nah, kita coba berikan makan ya, teman-teman, agar mau turun semua ini burungnya. Oke, teman-teman, ini saya sudah mengambil pur ayam ya. Coba kita berikan ke puter kita, burung kita. Betinanya mau turun juga lah, langsung makan dengan lahap ya, teman-teman. Nah, burung puter tangerine pearlet ini atau irak mutiara ini biasanya dibuat babuan, teman-teman, untuk babuan puter pelung, tekuku warna atau tekuku kelantan, karena karakternya yang sangat tenang dan juga sangat bagus dalam mengeram, teman-teman. Selain itu juga warnanya juga sangat cantik ya, sangat menarik ya, teman-teman. Biasanya kan yang dibuat babuan itu hanya yang warna coklat itu ya, teman-teman. Tapi karena seiring berjalannya waktu, ini banyak sekali jenis puter yang baru ya, warna-warna yang baru, dan ini salah satu primadonanya yang baru, teman-teman. Nah, kita lihat ya telurnya. Nah, ini ya, teman-teman, telurnya mengeram satu. Nah, ini induknya sedang makan ya, kita tadi pas kasih pur ayam. Jangan lupa untuk selalu membersihkan airnya ya, teman-teman, untuk selalu diganti. Nah, jadi seperti itu, teman-teman. Karakter burung ini sangat cocok untuk babuan, teman-teman. Untuk perkutut bangkok juga bisa. Ini sangat bagus untuk babuan. Selain yang tidak jambul, ini juga ada sekarang ya, teman-teman, untuk puter irak mutiara yang jambul ya, tangerine pearlet jambul itu ada sekarang. Banyak sekali peternak-peternak yang menciptakannya, teman-teman, yang menyilang-nyilangkan dan berhasil menemukan warna ini. Nah, ini teman-teman, seperti ini ya penampakannya. Itu gantian ya, teman-teman, mengeramnya. Kali ini jantannya yang mengeram. Untuk jantan betinanya, perbedaannya kalau dari saya ya, versi saya itu, kalau betina itu dari kepalanya itu agak oranye, teman-teman, agak cerah. Kalau jantan itu cenderung ke warna gelap, ke ungu. Nah, ini kan betinanya, teman-teman. Ini kepalanya agak oranye ya.
seperti ini. Kepalanya di atas itu agak oranye. Kalau yang jantan seperti ini. Seperti ini, oranye-nya sangat sedikit ya. Dan lebih gelap ya, teman-teman. Ini karena efek cahaya saja. Nah, seperti ini. Mengeram satu telur. Jadi seperti itu ya teman-teman, kalau versi saya perbedaan jenis kelaminnya. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Semoga bermanfaat. Saya sarankan ya untuk putar ini, selain untuk hiasan juga bisa untuk babuan ya teman-teman. Selain itu bisa disilangkan dengan jambul agar menghasilkan tangerin jambul. Teman-teman, tangerin perlet jambul. Nah, saya rasa cukup sekian video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa ya teman-teman untuk mengklik tombol subscribe, like, dan juga komen. Dan juga diaktifkan lonceng notifikasinya ya teman-teman, agar selalu mendapatkan notifikasi jika kita mengupload video baru. Ya teman-teman, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.